Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Alicia Pradani Putri Saya dari kelas A Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Dengan NIM 210605501009 Saya akan menceritakan tentang sejarah kota Bontang Kota Bontang dalam perjalanan sejarah, Bontang yang sebelumnya hanya merupakan perkampungan yang terletak di kawasan arus sungai, kemudian mengalami perubahan status sehingga menjadi sebuah kota. Ini merupakan tuntutan dari wilayah majemuk dan terus mengembang. Pada permulaan mulanya, sebagai kawasan permukiman, Bontang memiliki aturan pemerintahan yang sangat sederhana. Semula hanya dipimpin oleh seorang yang dituakan, bergelar petinggi di bawah naungan kekuasaan Sultan Kutai di Tenggarong. Nama petinggi Bontang tersebut adalah Nenek Haji Tondeng Muhammad Arsyad yang kemudian diberi gelar Sultan Kutai sebagai kapitan Kideng dan Haji Amir, bida alias bedang, bontang terus mengembang sehingga menjadi sebuah kampung yang dipimpin tetua adat. Saat itu, kepemimpinan terbagi dua: hal yang menyangkut pemerintahan ditangani oleh kepala kampung, sedangkan yang menyangkut adat istiadat diatur oleh tetua adat. Jauh sebelum menjadi wilayah kota administrasi, sejak 1920, Desa Bontang diambil keputusan menjadi ibu kota kecamatan yang saat itu disebut Under District Fat Bontang yang diperintah oleh seorang asisten wedana bergelar Kiai. Adapun Kiai yang pernah memerintah di Bontang dan masih lekat dalam ingatan sebagai penduduk adalah Kiai Anang Kempeng Kiai Hasan, Kiai Adek Aji Raden, Kiai Anang Acil, Kiai Menong, Kiai Yaman, dan Kiai Saleh. Sebelum menjadi sebuah kota, status Bontang meningkat menjadi kecamatan di bawah pimpinan seorang asisten wedana dalam pemerintahan Sultan Aji Muhammad Parikesit. Sultan, Kutai Kartanegara Setelah diambil keputusan Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 Mengenai pembentukan kawasan tingkat 2 di Kalimantan Timur Dengan penghapus status pemerintahan Swapraja dalam perbendaharaan asli Kalimantan, tidak diketahui kata Bontang. Menurut kisah turun-temurun, Bontang merupakan akronim bahasa Belanda (bon), yang berarti kumpulan atau bahasa Inggris, yang berarti ikatan persaudaraan, serta "tang" dari kata pendatang. Sebutan ini diberikan sebab Cikal bakal kampung Bontang tidak lepas sama sekali dari peran pendatang. Asal muasal nama Bontang berdasarkan Kitab Sawai yang ada di Kesultanan Kutai Kartanegara bahwa yang memberi nama Bontang yaitu Aji Batara Luhur Dewa Sakti. Kota ini hanya bermula dari Bontang Kuala. Kemudian hal itulah yang meng Jadikan sebuah kata bontang. Bontang terdiri dari tiga kecamatan dan 15 kelurahan. Kota ini ber berkembang sehingga memiliki tiga perusahaan besar yang ada di dalamnya, seperti misalnya PT Badak LNG, kemudian PT Pupuk Kaltim, kemudian Indomie. Adapun wakil ataupun wali kota Bontang itu yang pertama dipimpin oleh dokter. Haji Sofi Andi Sofian Hasdam, kemudian Insinyur Haji Adi Dharma, Dr. Haja Neni Morneini, kemudian yang terakhir adalah Basri Rase yang dipimpin pada periode masa sekarang ini. Itulah sedikit tentang Bontang yang merupakan kota pemekaran.